terakhir kehubungan agar kita sebagai bangsa memajukan Indonesia dalam negeri. Hormat saya kepada Bapak Gereja, Gereja Papa, Gereja Kristen Protestan Papa, dari hormat saya juga kepada para guru berjemaah, kepada para orang tua, kepada para sesepuh, ibu, dan semua saudara-saudara kaum milenial yang mungkin banyak ada ke belakang hidupnya. Pada kesempatan ini, kalau mungkin terasa berbeda, hari ini pokokan ini datang. Apa maunya? Tidak ada maunya. Maunya datang untuk turun berbeda bersama. Ini katanya mau jadi apa tidak? Mau politik tidak? Ya kok politik untuk negeri kok? Ya, yang jelas semata-mata datang untuk menunjukkan rasa bersama. Maka dari kepada saudaraku pendeta Herab Ramanik, beliau dari Kota Wilayah, saya tanya, Pak Herab gimana posisi ini? Saya tanya di Padang Bulan. Bila Pak Herab saya mau tanya, ya ada undangan, tapi saya datang. Kalau saya atur waktunya mungkin bisa sebelum memulai pelayan ibadah atau nanti setelah jam 8 itu. Bila saya pilih sebelum lah. Dan saya masuk dulu dari samping Pak. Saya mau suasana yang khusyuk, suasana yang betul-betul kita ingin beribadah pada kesempatan ini tentang Tuhannya. Saya datang ke sini untuk turun berpikir bersama. Gus Menteri saat ini ada di Kupang. Dan juga kita, kenapa gak kita terutama? Dia nanti ada. Sekarang ini rupanya yang mendapat kunjungan saudara-saudara kita yang ada di Kupang. Bapak-bapak dan ibu, kawan-kawan ibu semua, saya dengar tadi ibu Elsa pakai bahasa apa? Pakai bahasa apa? Saya juga sudah pernah ngomong ke papa, tapi belum bisa bahasa apa. Saya sudah kata ini sudah lama. Siapa? Saya sudah kata ini. Sekali lagi selamat datang. Baru 2023. Mari kita berfokus bersatu dengan kesatuan. Kita majukan negeri kita ini, Sumatera Utara yang bermartabat, untuk menjadi bangsa yang maju. Jangan perbedaan membuat kita terbelah. Perbedaan itu bukan Tuhan. Kita tidak bisa mesat, kita mau melahirkan dari mana, mau menjadi apa saja. Saya orang tentu tahu lah. Dan dulu kami juga kesan ini mau melahirkan di sana. Nama saya Abdi Siregar. Ya, asal dari Jakarta. Sama bapak dari Makam dan ibu dari Makam. Semua ini adalah yang mesti kita terima sebagai suatu berkah dari Tuhan yang Maha Kuasa. Saya kira saya tidak berpanjang kalam. Para guru, jemaat, bapak pendeta, silakan dilanjutkan ibadah. Semoga berkah Tuhan turun kepada kita semua. Selamat malam. Shalom. Shalom.